Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Sekolah Mengajar. Pada video kali ini, akan kami tunjukkan tutorial cara ekspor soal dari Word ke Moodle atau Learning Management System (LMS). Baik, langkah pertama yang perlu disiapkan adalah kita menyiapkan soal yang sudah kita ketik dalam format Word. Selanjutnya, kita beri judul pada soal yang sudah kita tulis. Misalnya, pada baris pertama kita beri judul Soal Penilaian Akhir Semester Biologi Kelas 10. Lalu, jangan lupa pada baris kedua kita sertakan bentuk soal yang akan kita gunakan. Misalnya, bentuk soal pilihan ganda, maka kita tuliskan multiple choice. Apabila sudah, kemudian tiap-tiap nomor yang ada soal tersebut kita gunakan Penomoran dari bullets and numbering, apabila belum silahkan beri nomor dengan cara klik pada bagian atas "bullet and numbering", kemudian pilih angka. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah apabila dalam soal yang disertakan terdapat gambar, maka jangan lupa untuk melakukan pengaturan. Caranya, ketik gambar atau klik pada gambar yang akan digunakan. Kemudian pilih menu format lalu pilih position dan pilih inline with tags. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita sertakan kunci jawaban dari setiap soal. Misal, kita gunakan soal nomor 29. Dari soal nomor 29, kita sertakan kunci jawaban. Caranya, ketik A n s titik dua spasi jawabannya. Dalam soal nomor 29, jawabannya adalah C. Maka ketik A, N, S, titik 2, C. ANS merupakan kode dari kata answer atau jawaban. Jadi jawaban nomor 29 adalah C. Jika langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, terakhir pada tahap pertama, silakan file soal tersebut disimpan dalam bentuk RTF. Caranya, ketik menu file. Lalu pilih save as. Kemudian kita pilih folder yang akan kita gunakan. Misal kita gunakan di folder D. Selanjutnya, kita buat folder baru di D, khusus untuk meletakkan soal yang akan kita gunakan. Caranya klik kanan, pilih new, lalu pilih folder. Lalu folder tersebut kita namai sesuai dengan jenis soalnya. Misal soal PAS Biologi kelas 10. Kemudian kita enter. Lalu, kita buka soal PAS Biologi kelas 10 tersebut. Nah, disinilah tempat penyimpanan dari soal-soal yang akan kita gunakan. Jangan lupa, kita simpan dalam bentuk RTF atau Rich Tag Format. Pastikan nama yang akan kita gunakan sudah sesuai, soal PAS Biologi. Kemudian, kita pilih Save. Jangan lupa tipe penyimpanan adalah rich text format. Lalu kita klik save. Oke, itu dia tahap pertama dari proses cara ekspor soal dari Word ke LMS.